Ini adalah cara kita mengatur atau mengubah tombol navigasi HP Vivo. Ini ya, tombol navigasi itu ada di sini, ada tiga tombol. Nah, ini ya, tiga tombol, kalian bisa mengubahnya. Jadi untuk cara mengubahnya itu sangat mudah. Di sini kalian pergi ke pengaturan ini ya teman-teman ya. Jadi kalian pergi saja ke navigasi sistem. Di sini ada, kita pergi ke bagian tombol navigasi. Kemudian ini kalian tekan saja bagian bawah sini. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi di sini kalian pilih, ini bisa disesuaikan. Misalnya yang ini atau yang ini, dan bagian atas ini bisa kalian sesuaikan. Tinggal tergantung kebiasaan kalian aja. Jadi saya contohkan, saya gunakan yang ini saja ya. Kalau sudah, ini cukup kalian tekan kembali, nanti dia sudah otomatis tersimpan tuh ya, sudah tersimpan. Nah, bentuknya pun sudah beda ya, seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Buat kalian yang ada pertanyaan, komen saja di bawah. Dadah.